bro and sis, boys and girls, semuanya lah pokoknya. Sekarang Bung Yogi ada di suatu daerah, di daerah Cimanggis ya, di dekat Cibubur. Kita akan coba mengulik keluarga alumni yang lain. Kemarin kan udah tuh Veron sama Diandra. Siapa alumninya? Nah, kita ikutin. Oke, yuk. Mau kemana toh? Persiapan buat training center timnas 19 di Bekasi. Bawa apa aja nih? Ini sepatu bola, sepatu running sih buat cara-cara, terus juga sarung buat sholat jangan lupa, sama sendal sih buat kalau di hotel. Paling penting sendal ya. Iya. Emang nggak mau pakai sepatu seharian? Kadang sih kalau sholat-sholat keluar ke masjid gitu bawa sendal aja. Sandal. Bang, kasih bang. Iya. Halo, boys and girls. Nah, sekarang kita ambil kenalan. Apa nama kita? Hotel Amar Resi Bekasi. Amar Resi Bekasi TC. Untuk persiapan terajak. Makan dulu. Yes, sudah. Oh, harus sehat mah. Betul. Lagi mau kemana nih om? Wih, kelar. Ini om nih, jalan ke Bekasi nih. Asik. Apa namanya? Ah. Wih, tapi ngambil gambarnya juga jago deh. Dia dikasih lagi. Mengantar siapa pak? Ini ngantar jagoan nih. Asik. Cuman rumahnya salah, itu om kalau disuruh balik lagi gak tau gimana. Terus jalannya belok-belok. Kalau malam lebih susah lagi kali ya? Iya, malam pasti lebih susah. Lampu juga jarang sih. Itu ya? Emang benar-benar kayak di kampung ya? Kampung. Wah, itu cocok tuh kalau tamat tuh di malam-malam itu tuh. Ada kuburannya, Pak, tadi. Saya udah pantekin aja itu. Ngeri banget. Biar lu ketemu sama Mas Wowo. Ya, enggak lah. Berapa lama? Ya, ke depannya sih. Semoga bisa jadi pemain sepak bola profesional. Terus ya kalau bisa bermain di luar negeri sih. Oh, bermain di Eropa. Terus apa kayak kan sekarang papa masih kerja kan, udah tua juga, udah berumur. Aku mau kayak papa di rumah aja istirahat gitu. Ngurus diri sendiri biar aku yang kerja, ya kerja cari uang. Sedap. Biasa. Kecil punya cita-cita lu, bro. Cita-cita lu apa, Tang? Jadi astronot dulu, Bang. Oh, astronot yang ngambilin pagi-pagi bawa karung ya? Ngambilin tukang pancong. Kita mau keluar angkasa diketawain kita. Iya, lu astronot apa pemulung? Enggak, roketnya kagak berangkat, Pak. Ketahan sama berat badan kita. Lu pakai efek Magnus dong, efek Magnus. Magnus. Kayak diet tuh, tendangan pisang. Saya nggak baca fisikanya, pusing. Boys and girls, ini video man kita ini luar biasa ya. Jadi bensinnya satu, makan bensinnya dia. Jadi kalau makan dia bisa jalan, bisa kerja. Kalau nggak makan, molor. Aduh, ampun deh. Dari kan Om UK udah banyak tanya ke saya. Asih. Sekarang saya yang tanya. Waduh. Gimana cerita awal karir Om UK? Asih. Dari dulu sampai sekarang. Karir apa nih? Jadi supir nih sekarang Om UK nih. Jadi komentator sepak bola yang biasa di TV-TV. Asih. Sebenarnya Om UK dulu tuh mimpinya sama, mata lah menjadi pemain bola. Sempet ikut
SSB juga di lapangan Banteng dulu namanya MBFA. Iya, aku kecil pernah main di MBFA. Oh, pernah ya? Karena pertama MBFA tuh. Jadi sebelum jadi Red Bulls itu MBFA, terus kepecah dua baru ganti nama jadi Red Bulls. Baru atau lama main di situ? Iya, dulu sama coach Imang. Oh. Imang. Iya. Jadi karena jadi main bola nggak tercapai, dulu Om sempat gamang juga tuh mau jadi apa gitu kan. Nah, terus kebetulan waktu itu kakak Om tuh wartawan di Harian Merdeka tuh di Jalan Sangaji sana Jakarta Pusat. Terus Om baru lulus SMA itu mau kuliah kan nggak ada biaya, susah juga. Atau Om dulu atau apa, Om tuh dulu anak yatim dari umur 8 tahun lah, udah nggak punya ayah, jadi jualan koran di pinggir apa di lampu merah, semir sepatu. Sedih lah Atala dah, pokoknya masih kecilnya mah Om. Tapi karena Om tuh orangnya kan gak mau kalah ya, yeah. Gak mau kalah gitu. Eh sebentar nih, tapi lanjut aja ya. Mau lewat mana kita ini? Nah gitu dong, inisiatif Atala. Terus ya Atala? Terus start kanan. Makasih Atala. Yeah. Boys and girls, sekarang kita sampai di Hotel Amarosa Grande. Tempat timnas 16 akan melakukan pemusatan latihan. Oke, bro and sis, boys and girls, kita udah sampai di Hotel Amarosa Grand, tempat timnas U16 TC bulan ini. Dan kalau kalian lihat di belakang ini sedang diadakan rapid test untuk para pemain timnas U16. Tadi kita udah nganterin Atala. Kita akan lihat nanti apakah besok media dibolehkan untuk meliput kegiatan latihan pertama. Itu yang masih belum dikonfirmasi. Tapi yang jelas katanya akan ada ketua umum datang. Karena ini memang kita harus maklum situasinya seperti ini, protokol kesehatan harus ditegakkan dan kita harus ikuti nanti prosedur. Ya, oke. Okay.